Bahkan Rasulullah SAW menyatakan orang yang datang ke masjid untuk mencari ilmu atau menyampaikan ilmu itu tingkatnya sama dengan orang yang keluar membawa pedang untuk berjihad melawan orang-orang kafir, sama dengan itu. Sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Mu'jam, Rasulullah SAW bersabda, "Man jaa masjidi hadza," barang siapa yang datang ke masjidku ini, "li khairin yata'allamu aw yu'allimu," tiada lain untuk mendengarkan atau mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkan. Jadi mengajarkan atau mempelajari sama hukumnya. Fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah. Maka orang yang datang itu kalau ikhlas ya. Kalau ikhlas, maka dia itu setingkat dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Orang Indonesia ini kalau diajak jihad apa berani? Bayangin anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Untuk orang Indonesia yang sukanya lemah lembut, ini untuk masalah jihad mungkin masih mikir-mikir. Nah, alhamdulillah di Indonesia atau di Jawa ini belum ada jihad perang, yang ada jihad penang ini melawan kebodohan dengan cara belajar ilmu agama, belajar Al-Quran dan Hadis. Tapi itu pahalanya setingkat, derajatnya setingkat. Rasul mengatakan seperti itu. Siapa yang datang ke masjidku ini, itu Masjid Nabawi, untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, setingkat menjadi. Tapi ini hukum tidak khusus untuk Masjid Nabawi, termasuk Masjid Darussalam dan Salam. Masjid Darussalam ini kalau kita datang ke sini untuk mendengarkan atau mempelajari kebaikan, ini pahalanya sama, yaitu setingkat dengan mujahid. Rasulullah mengatakan siapa yang datang ke masjidku, Masjid Nabawi, karena waktu itu beliau menyampaikan hadis itu di Masjid Nabawi, tapi hukumnya sama. Karena apa? Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha," tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Jadi masjid dimanapun juga, di Arab, di Mekah, di Madinah, di Jawa, semuanya sama, adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fadilahnya sama. Meskipun Masjid Nabawi dan Masjid Mekah, Masjidil Haram punya keistimewaan khusus dibandingkan masjid-masjid yang lain, betul. Tapi untuk masalah ini, yaitu datang ke masjid untuk mendengarkan ilmu, ini sama.